Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua murid-murid cikgu yang sentiasa setia bersama dengan video YouTube cikgu. Okey, kita sambung lagi berkaitan dengan penilaian inventory akhir. Okey, di sini bila awak telah mengetahui sistem inventory berkas berkala yang cikgu telah jelaskan dalam video yang pertama itu, maka di sini awak kena tahu cara kita membuat penilaian inventory akhir. Okey, kad inventory biasanya kalau kad inventory ni bagi perniagaan yang kecil-kecilan lah, dia ada kad dia. Memang dia akan record secara manual bagi perniagaan yang ada inventory yang sikit-sikit, dia hanya record secara manual sahaja. Ini kad inventory. Bagi pasaraya macam Tesco, macam apa lagi yang besar-besar tu, dia menggunakan sistem inventory berterusan. Masih lagi ada juga kad inventory, tapi mereka menggunakan kad inventory yang berbeza. Untuk kad inventory yang awak akan belajar ini hanya untuk sistem inventory berkala sahaja. Ni ada dalam ni. Awak boleh baca kat sini . Okay. So ini format dia, di mana kad inventory ni awak akan mula praktis semasa awak nak buat kerja khusus tingkatan 5. Yang ni awak kena tahu jugalah, di mana dia ada bilangan, tarikh, nombor dokumen apa yang terlibat, nombor dokumen, inventory masuk, inventory keluar dan juga baki. Setiap inventory masuk dan inventory keluar ni awak kena isi berapa kuantiti, berapa harga kos seunit dan juga berapa RM dia. Okey, dan telah diberikan dia punya latihan di sini, di mana Puan Hanis menjalankan perniagaan kedai perabot pasir gudang dan Puan Hanis ingin menghitung inventory akhir dia. Okey, pertama Puan Hanis pada 1 Januari, Puan Hanis dia ada kad inventory pameran, rak pameran, kad inventory kerusi. Maksudnya setiap satu jenis inventory dia ada satu kad inventory. Kalau ada awak perniagaan awak jual 10 jenis barang niaga, ia akan ada 10 kad inventory. Okey, semua inventory tak boleh masuk dalam satu kad, dia kena ada setiap satu. Kalau awak jual shampoo 500 liter, kad inventory shampoo 500 liter, shampoo 1 liter, kad inventory shampoo 1 liter. Dia tak boleh samakan, dia kena asing ikut dia punya jenis . Okey, ini contoh kad inventory. Dan pada Januari 1 dia ada baki 30. Ni baki. Baki maksudnya 30. Ada 30 rak pameran masih ada di kedai Puan Hanis. Kerusi pula pada awal tahun dia ada 10 unit kerusi di kedai Puan Hanis. Okey, kemudian Puan Hanis pun menjalankan perniagaan sekian seperti ini. Ada lagi dia punya rekod, nota kredit, memo dan sebagainya. Dan dia kata diberi harga pasaran untuk rak pameran adalah RM600 per unit dan harga pasaran untuk kerusi ialah RM50 seunit. Okey, dan kad inventory, sediakan kad inventory dan buat penilaian inventory akhir. Okey, sekarang kita lihat dalam kad inventory Puan Hanis, dia letak harga nilai. Tengok dulu nilai berapa. Cikgu padam ni. Dia letak nilai RM450 dan RM55 seunit. Jadi kad inventory harga dia jangan berubah, jangan bertukar. Kita akan gunakan harga yang telah diletakkan dalam kad inventory. Ataupun soalan akan beritahu awak. Nanti cikgu tunjuk kenapa ada dua harga ini. Okey. Pertama sekali kita lihat Puan Hanis dia telah jual barang niaga. Okey, bila awak baca dokumen ni, cikgu harap awak boleh tahu dah dokumen ni apa. Okey, bila jual barang niaga, jual kepada siapa? Jual kepada Mira. Bila kita jual barang niaga, maka inventory keluar. Jadi, kita kena record dalam kad inventory. Record dalam kad inventory. Okey, nampak kat sini dia dah record kat awak. 2 hari bulan. Jangan lupa awak isilah, tulis je dokumen invoice. Tak payah nak letak invoice jualan ke invoice belian, tak perlu, letak je invoice. Kemudian kita kena letak keluar lah, sebab kita telah jual barang niaga. Inventory terkeluar. Daripada 30 unit dia jadi 27 unit. Jangan lupa update yang ni. Ok, cikgu tak nak sentuh harga dengan amount ni sebab awak memang pandai matematik. Cikgu nak tunjuk cara nak record kad inventory je. Ok, nampak 2 hari bulan keluar. Kalau tiba-tiba 3 hari bulan kita beli lagi rak pameran, kita rekod masuklah berapa hari bulan, dokumen apa, nombor dokumen apa, kita rekod masuk dan kita update baki dia. Boleh? Ok, seterusnya kita lihat dokumen. Cikgu nak buat secara ringkas je supaya awak nampak. Seterusnya Puan Hanis pada 5 hari bulan, nampak
asal dia telah beli barang niaga. Beli apa? Beli kerusi. Banyak mana? 20. Okey, kita update terus. Bila inventory tu masuk, terus kita update. Okey, ini yang mula-mula kita ada 10. Kemudian pada 5 hari bulan kita beli. Bila beli, masuk. Kita rekod masuk. Kalau kita jual, kita rekod keluarlah. Okey, so yang terkini adalah 30. Itu maksudnya kat inventory. Kita rekod inventory keluar, inventory masuk. Semuanya kita kena rekod. Walaupun ada pulangan belian. Pulangan belian, kita keluarkan inventory tu kan, sebab mungkin barang itu rosak. Kita kena rekod dalam kad inventory. Inventory tu keluar, kita kena rekod. Pulangan jualan, pulangan jualan maksudnya inventory tu masuk kepada kita kan, betul tak? Sebab pelanggan hantar barang kembali kepada kita, sebab mungkin barang tu rosak, kita perbaik. So bila pelanggan telah hantar barang kepada kita, pulangan jualan, kita kena rekod dalam kad inventory ni masuk. Ha, apa sahaja pergerakan inventory kita kena rekod. Boleh? Okay. Alright, tujuan dia kita nak cari nilai akhir macam ni. Nilai akhir macam ni. Itu tujuan dia. Sebab tu kalau awak lihat, awak macam mana, awak macam mana boleh wujudnya nilai inventory akhir? Awak biasanya buat dalam, awak biasanya soalan dah bagi dah inventory akhir, betul tak? Soalan akan bagi nilai kecil, nilai paling nilai dua nilai. Awak pilih nilai paling kecil. Senang ke awak? Sekarang ni awak kena wujudkan sendiri inventory akhir tu. Awak kena wujudkan sendiri. Awak kena kira sendiri, awak kena buat sendiri. Okey? Okey, bila dah selesai macam ni, cikgu jelas secara ringkas lah. Lepas tu awak boleh baca lah kat sini . Mengambil, bila mengambil keluarlah dan sebagainya. Okey, cikgu tunjuk kat sini. Ini adalah penilaian kad inventory. Okey, dalam soalan dia bagi dua nilai. 160, 1450. 155, 150. Soalan memang ada beri tadi. Macam ni tengok. Okey. Alright, 600 untuk rak pameran, 50 untuk kerusi. 600 untuk 50 yang ni dia bagi pada harga pasaran. Yang kita rekod tadi pada harga nilai ni. Sekarang kita ada dua nilai. Macam mana tu kita nak tetapkan? Kita tak boleh ambil dua-dua nilai. Okey, ingat. Bila kita nak buat penilaian inventory akhir, kita kena ambil nilai yang paling kecil. Ni, tip dah ada dah. Cikgu tulis pula ni. Nilai yang paling rendah serendah-rendahnya untuk kita menilai inventory akhir. Sekarang kita sedang buat penilaian inventory akhir. Nak nilai macam mana? Kita kena nilai yang paling-paling rendah. Okey, kalau rak pameran, nilai yang paling rendah adalah 450 lah. Sebab tu 12150. Kerusi, nilai yang paling rendah adalah 50. Kita akan darab dengan 24, dapat 1200. So, ini adalah kita punya nilai inventory akhir. Inilah inventory akhir kita. 13350. Kita dah buat penilaian dah. Ingat, kita kena ambil harga yang paling rendah. Walaupun harga pasaran dia rendah daripada harga kos, ambil yang paling rendah. Kadang-kadang harga kos rendah daripada harga pasaran. Ambil nilai pada ambil nilai harga yang paling rendah, iaitu harga kos itu. Contoh. Kemudian cara kita nak catat dalam channel am, kita debitkan inventory akhir, kita kreditkan akaun perdagangan. Itu dia punya cara kita nak record lah. Okay, so bila dalam akaun inventory, inventory adalah aset semasa, segala penambahan dia kita rekod di sebelah debit. Butiran dia apa? Butiran dia apa ni? Kita kena masuk inventory ni, kita tak boleh kekalkan dalam ni. Kita kena masukkan dia dalam akaun perdagangan nanti. Ingat, sebab tu dalam akaun perdagangan untuk rugi dia ada nilai inventory awal dan inventory akhir. Okay. Okey, sekarang kita masuk hubungan hubungan imbangan duga dan inventory akhir dalam penyata keuangan. Di sini dia telah bagikan awak punya satu penilaian kalau inventory akhir dengan inventory rendah. Inventory akhir tinggi rendah ni maksudnya nilai dia besar, nilai dia kecil. Ni yang ni, yang bila kita cari ni. Ha ni. Apa kesan dia kepada kos jualan dan juga untung kasar. Okey, kita lihat contoh di sini. Okey, contoh kat sini, inventory akhir dia RM16,375, kos jualan dia RM29,275 dan untung kasar dia RM15,425. Bagi murid tingkatan 4 yang masih baru nak mengenal akaun perdagangan dan untung rugi ini, dia macam ni. Okey, awak tengok awak lihat daripada kos jualan ni, inventory awal letak di kolom kedua. Kita cari belian. Kalau ada pulangan belian kita tolak, kita akan dapat belian bersih. Belian bersih ni kita tambah dengan inventory awal, kita akan dapat
kos barang untuk dijual. Cikgu tulis kat sini. Kos barang untuk dijual. Kos barang untuk dijual, kita akan tolak inventory akhir, kita akan dapat kos jualan. Kos jualan bagi lepas tu, jualan bersih ni kita tolak dengan kos jualan, kita akan dapat untung kasar. Okey, ini operasi dalam akaun perdagangan dan untung rugi bagi murid tingkatan 4. Tingkatan 5 takkan tak tahu kot. Okey, cikgu padam balik. Cikgu hanya nak tunjukkan apa hubungan dia. Sekarang, inventory akhir bernilai RM16,000. Bila dah tolak, kita akan dapat kos jualan RM29,000 dan untung kasar kita RM15,000. Okey, boleh eh? Katalah inventory akhir dia tinggi. Daripada RM16,000 ni, dia jadi RM25,000 ni. Ha ni. Tinggi. Apa yang berlaku kepada kos jualan? Apa yang berlaku kepada untung kasar? Ha, tadi kalau inventory akhir dia RM16,000, kos jualan dia nampak tinggi sikit RM29,000, untung kasar dia RM15,000. Kalau inventory akhir dia tinggi, kos jualan dia nampak rendah. Kita buat perbandingan dengan yang ni. Yang ni RM29,000, yang ni dia jadi RM20,000. Ini matematik. Eh? Dan untung kasar dia automatik akan jadi tinggi balik. Di sini untung kasar dia rendah. Di sini bila inventory akhir tinggi, untung kasar dia akan tinggi. Ha, boleh. Okey eh. Ini yang dikatakan dalam hubungan antara inilah yang disebut, yang inilah ditunjuk dalam akaun perdagangan dan untung rugi. Inventory akhir dia tinggi, kos jualan rendah, untung kasar tinggi, dan inventory akhir dia rendah, kos jualan tinggi, untung kasar rendah. Okey, ini untuk makluman awak sahaja, untuk awak tahu dia punya hubungan sahaja. Biasanya soalan biasanya dia akan masuk dalam objektif lah. Soalan objektif. Okey, awak cubalah buat latihan dalam ni. Yang ni imbangan duga semua dah nak maklum. Okey, ni cikgu padam sekejap. Sebab cikgu ada kelas murid-murid cikgu baru-baru ni. Cikgu padam kejap. Okey. Cikgu tunjuk sikit. Katalah awak ada kad inventory, dia dah selesaikan kepada awak kad inventory. Ini adalah kad inventory. Keluar masuk-keluar masuklah. Dan pelbagai dokumen yang terlibat. Okey, ini adalah nilai akhir bagi peti sejuk. Tak ada, habis. Maksudnya habis jual lah. Baguslah. Kemudian televisyen pula. Ini adalah nilai akhir bagi televisyen. Stok yang ada adalah 3. Nilai dia 3,600. Mesin pengisar, kuantiti yang tinggal 3,000, nilai dia 300. Kuantiti yang tinggal 3, amount dia adalah 300. Kipas angin, kuantiti yang ada tinggal baki 5 dan amount dia 800. Okey, cara kita nak buat, nak cari inventory akhir, awak tambah semua ni. Yang ni tambah, tambah, tambah dan tambah. Copy paste masuk dalam ni. Ha, barang yang ada berapa? Tak payahlah, yang ni tak perlu pun, tak apa ni sebenarnya. Okey. Jadi nilai akhir bagi inventory, bagi nilai inventory akhir bagi perniagaan ini adalah 4700, tambah sahaja. Ini kalau dia tak bagi dua nilai. Tadi soalan tadi dia bagi dua nilai, ada nilai pasaran dan ada nilai kos kan. Yang ni dia tak ada. So kita ambil nilai yang yang ada dalam soalan ni lah, terus kita ambil nilai dalam inventory itu. Okey. So ingat, bila kita nak cari, bila kita nak buat kad inventory, kalau dia bagi dua nilai, awak pilih nilai yang paling kecil. Kita pilih yang paling rendah. Okey, ini sahaja video berkaitan dengan kad inventory, dan nanti tingkatan 5 awak dah mula buat kad inventory ni sebenarnya. Okey, bagus untuk awak faham dahulu proses dalam kita mencari penilaian inventory akhir. Sekian sahaja. Bye.